I love you though. I love you. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya menerawang Ayu Ting Ting. Ya, yang kita tahu, oke, banyak pria yang mendekati sosok Ayu Ting Ting, terutama ada Victor Agustino dan Boy William. Nah, dan saat ini sosok Boy lagi gencar berikan perhatian lebih ke Ayu Ting Ting. Bagaimana dengan Victor Agustino? Apakah Victor ada rasa cemburu dan takut kehilangan Ayu Ting Ting ketika Ayu dipepet oleh Boy William? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat bagaimana perasaan Victor Agustino. Yang kita tahu kemarin-kemarin Victor gencar untuk mendapatkan Ayu Ting Ting. Namun saat ini malah Boy William yang terlihat terang-terangan. Oke, berikan perhatian lebih ke Ayu Ting Ting. Nah, bagaimana perasaan Ayu didekati oleh sosok pria yang berwajah oriental seperti opa-opa Korea? Ya, seperti idamannya Ayu Ting Ting. Kita buka. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Queen of Wands. Kita lihat di sini ada ratu memegang satu buah tongkat dan satu tangkai bunga. Ratu ini duduk di singgasana. Sosok Ayu Ting Ting adalah sosok yang dewasa, sosok pekerja keras. Bukan hanya itu, sosok Ayu Ting Ting juga tak lupa bahwa dia masih punya harapan untuk bisa membersamai Bilqis dan bisa ya membersamai Bilqis dengan papa sambungnya. Nah, kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini ada malaikat yang menuangkan air dari satu cup ke cup selainnya. Malaikat ini bersayap. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, sosok Ayu Ting Ting ini sosok wanita yang sangat mudah untuk dicintai. Ya. Sosoknya lemah lembut, penuh kasih sayang. Bukan hanya itu, sosok Ayu juga welcome terhadap siapapun. Dan siapapun nanti yang menjadi kekasihnya Ayu Ting Ting atau papa sambungnya Bilqis, maka mereka ya akan tetap bersinar sama-sama. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Seven of Swords. Kita lihat di sini ada seorang yang mengambil 5 buah pedang dan meninggalkan 2 pedang di belakangnya. Nah, saya lihat di sini sosok Ayu Ting Ting yang kini sudah kepala 3. Tentunya banyak pengalaman hidup yang sudah ya menempa dirinya menjadi seperti sekarang ini. Dan Ayu tak mau salah pilih. Meskipun banyak sosok pria yang mendekatinya, namun ya siapa yang akan mendapatinya nanti? Yang kita tahu sosok Boy William lagi gencar dan ya lagi pepe terus Ayu Ting Ting. Nah, bagaimana perasaan Victor Agustino yang digadang-gadang Victor punya rasa cinta yang sangat besar buat Ayu Ting Ting? Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini ada orang yang ramai, ada keluarga yang bahagia. Nah, saya lihat di sini sosok Victor Agustino, meskipun usianya masih ya 25-an, namun ya sosok Victor memang serius untuk bisa menjadi papa sambungnya Bilqis. Dan Victor juga sudah ungkapkan terang-terangan bahwa dia sangat ya suka dan sangat sayang ke Ayu Ting Ting. Kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Justice. Kita lihat di sini ada raja. Di kanan kirinya ada 2 buah pilar, di belakangnya ada tirai yang menutupin, dan raja ini memegang 1 buah pedang serta 1 buah timbangan. Nah, saya lihat di sini memang sosok Victor Agustino punya rasa sayang dan cinta ya untuk Ayu Ting Ting, namun perasaan ini masih terus coba ditutupin Victor, karena Victor tahu butuh perjuangan dan kerja keras agar dirinya ya bisa membersamai Ayu Ting Ting. Yang kita tahu sosok Ayu Ting Ting ya punya nama besar di belantika jagat entertainment ini, dan tentunya tak sembarang pria
untuk menjadi ya kekasihnya atau menjadi pasangan hidupnya nanti. Kita buka lagi. Kartu ke-6, kartu yang keluar adalah Six of Wands. Kita lihat di sini ada seorang satria yang naik kuda putih dan banyak orang-orang yang mengelulukannya. Nah, saya lihat di sini meskipun masih banyak para fans yang mengharapkan sosok Victor Agustino bisa membersamai Ayu Ting Ting. Dan saya lihat di sini hanya butuh keberanian ya dan kerja keras agar harapan Victor bisa menjadi papa samunya Bilqis terwujud. Karena sosok Ayu Ting Ting saya lihat di sini ya memang sudah membuka hati untuk pria yang ya bisa mendapatkan hatinya. Ayu juga pernah ungkapkan sosok pria yang ya mau menjadi papa samunya Bilqis tentunya harus satu iman dengan dirinya. Kita buka lagi. Kartu ke-7, kartu yang keluar adalah Seven of Cups. Kita lihat di sini ada seorang mengharapkan 7 buah cups di langit. Sosok Victor juga punya harapan yang sangat besar untuk bisa membersamai Ayu Ting Ting yang kita tahu. Victor punya rasa sayang dan cinta yang sangat tulus untuk Ayu Ting Ting. Namun, banyak orang-orang yang bertanya, kenapa Victor tak ya jenguk Ayu ketika Ayu jatuh sakit? Malah, ada Boy William yang di samping Ayu Ting Ting, The Lovers. Kartu ya The Lovers ini melambangkan cinta dan kasih sayang. Ada pria dan wanita dan ada malaikat yang merestui hubungan mereka. Nah, saya lihat di sini memang ada rasa cemburu yang dirasakan Victor Agustino ketika sosok Boy William ya pepet Ayu Ting Ting. Dan banyak juga para fans yang mendukung Boy bisa membersamai Ayu Ting Ting. Nah, kita buka lagi kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Seven of Pentacles. Kita lihat sini ada seorang yang melihat 7 buah koin. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, ini dia yang membuat Victor Agustino belum juga melangkah lebih jauh ya untuk bisa membersamai Ayu Ting Ting. Yang kita tahu Victor Agustino masih baru muncul di dunia entertainment ini. Sedangkan sosok Ayu Ting Ting sudah punya nama besar sejak lama. Dan itu yang membuat Victor ya masih ragu apakah dia bisa ya menafkahi sosok Ayu Ting Ting jika mereka bersama nanti. Yang kita tahu ya sosok Ayah Rojak pernah ungkapkan butuh pria yang mapan untuk bisa mendapatkan atau bisa membersamai sosok Ayu Ting Ting. Namun harapan Victor memang nyata dan jelas bahwa Victor ingin ya membersamai Ayu Ting Ting. Tak dipungkiri sosok Ayu yang kini sudah lebih banyak pengalamannya. Ya terutama sosok Ayu juga sudah kepala 3. Dan tak dipungkiri Ayu tahu bahwa kedua sosok pria ini benar-benar sangat menyayanginya. Ada Victor dan Boy William, King of Wands, sosok Ayu, sosok yang dewasa. Tak dipungkiri Ayu juga ingin segera berumah tangga jika mendapatkan pria yang seiman dengan dirinya. Dan Ayu juga ungkapkan syarat agar menjadi papa samunya Bilqis adalah seiman. Dan kita tahu Victor dan Boy masih berbeda keyakinan ya dengan Ayu Ting Ting. Namun saya lihat di sini Victor ya sangat punya atau rasa yang menggebu-gebu untuk bisa membersamai Ayu. Dan kita doakan semoga apa yang diharapkan Victor bisa terwujud, yaitu ya bisa membersamai Ayu. Dan kita doakan juga semoga apa yang diharapkan Ayu bisa terwujud ya, mendapatkan pasangan yang seiman. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.